Sensasi dan kontroversi para atlet dari dunia olahraga belakangan tengah menjadi sorotan. Kisah dan momen perjuangan para atlet di ajang bergengsi Asian Para Games 2018 seakan memberikan nafas segar dan inspiratif buat kita semua. Kita doakan semoga atlet Indonesia dapat memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa. Hi guys, you are still watching Isalem. Nikita Mirzani, presenter cantik ini kembali berseteru dengan artis wanita Shinta Bachir dan Puput Carolina. Niki menghina mereka di sebuah acara televisi yang dirinya bawakan secara langsung. Hinaan Nikita Mirzani yang disiarkan secara langsung tentunya menyedot perhatian publik. Shinta dan Puput melaporkan Nikita Mirzani ke Komisi Penyiaran Indonesia. Namun apa yang menyebabkan Niki melakukan itu? Ini dia selengkapnya. Beralih dari dunia olahraga, kali ini kita akan coba ulas sisi romantis dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta istri Ibu Iriana. Ya, gerak-gerik orang nomor satu di Indonesia ini memang selalu menjadi pusat perhatian publik. Kali ini Ibu Iriana tertangkap kamera saat tengah merapikan kancing baju Bapak Jokowi di sebuah acara. Tak hanya itu, foto tersebut akhirnya diunggah di akun @jokowi dan diberi kata-kata yang romantis oleh Bapak Jokowi sendiri. Selain itu, artis cantik Prilly Latuconsina belakangan seringkali memposting foto-foto mesranya bersama sang kekasih Maxine Butir. Kira-kira siapa ya yang paling romantis, Prilly atau Bapak Jokowi?